it's me. Sige sa boto. Selamat datang kembali selalu kali ini dengan kesempatan kali ini atau sering teman oleh kita semua. Gue dari tadi ngomong ke situ loh, padahal di situ ada ya. Iya, di sini juga ada, di sini juga ada kena deh. Cukup mengisik. Oke, langsung saja. Ini kalau saya tapi kayak gini, kalian harusnya udah tahu kita kalau nggak main kuyang, mafia, drinking impostor atau apa? Spy. Ya. Tapi itu mana sayang? Oh iya. Ibu jadi moderatornya lah. Nyaga nih, hari ini kita main mafia. Tapi sebelum itu, mumpung kalian barusan berinteraksi, gue mau tanya deh. Emang lu gak suka lu sama Caca? Enggak. Iya, sukanya sama Gila ya. Iya, bahaya. Terkeretakan rumah tangga. Yaudah langsung silakan Ibnu ya, kita serahkan. Tapi kan yang suka Hasan. Istri gue nonton. Keplosan kan tadi? Ya, tapi bang, tahuan dong jadinya. Kemarin kan komen katanya gue suruh main lagi bang. Emang kata siapa? Kata netizen? Iya. Ya udah kita turutin, Jangan. Hasan tuh harus main. Karena? Biar kalah. Se-OP-OP-nya Abus, kalau gue musuhnya Abus, paling tidak gue bisa mendapatkan suara Hasan. Dia lemah ini. Biar Jilma, kita bisa denger Jilma ngomong Kok di sini? Eh, ada anak. Dek, sini, Dek. Adek. Dek, situ dulu, Dek. Dek. Blocking, Dek. Dek, lu batu lu beneran anak gua lu sini. Sini. Ini ada kamera. Sini sama ya. Duduk. Patung. Anaknya utak banget anjir, Bang. Iya, udah. Ini dengan dia udah. Oke, hari ini kita bakal main patung. Yang hitam, Bang. Oke, silakan Ibnu. Oke, di sini sudah ada rollnya nih, gua pegang. Ya. Kocokannya belum nemu. Jadi nanti gua taruh tengah, yang gua panggil ambil. Oh iya. Oke. Oke. Siap semuanya? Siap. Ini gua taruh tengah dulu ya. Itu makan tadi. Ya iyalah, San. Masih diajarin. Kayak Abi lo. Semangat. Oke, semua peserta menutup matanya. Dimulai ngambil rollnya dari yang paling ujung dulu deh. Cajilma. Silakan. Iya. Jilma ngambil. Satu aja Jil, jangan banyak-banyak. Oh man. Nah, ini real ya? Real. Jadi rekayasa, muter aja muter. Abus. Abus. Si OP Abus. Bang Andre. Awas ya, udah nyamperin gue. Ya udah, udah nyamperin baru. Sayang ini anaknya kok rambutnya bokeket dah. Hasan. Ya. Ya, hati-hati. Oke, tutup mata lagi. Bagus, Nak. Ayah, tolong ambilin satu. Tolong ambilin aja satu. Satu aja tapi. Hasan roundnya terjatuh. Oke, ya sini. Gua sini. Terima kasih. Ini duduk lagi. Oke, lanjut. Kak Indira. Oke. Eh, bisa mati. Ya. Sudah? Situ. Sudah. Tadi dulu agak susah, ya. Amel. Wih, Amel matanya ngeri. Dan terakhir, sisaan ya. Biasanya sisaan bagus. Kalau enggak ini. Yeah. Kalau enggak ini. Kalau enggak ini. Ya itu. Kalau enggak ini itu. Aduh. Oke. Okay. Oh, iya. Boleh dibuka matanya? Oh iya. Boleh. Oh, iya. Semuanya? Iya, semuanya aja langsung. Langsung cek? Iya, semua cek. Cek. Rollnya masing-masing. Siapa yang dapat mafia, polisi. Makin lama polisi makin kuring aja. Apalagi dokter. Makin abstrak. Oke. Opik ya. Udah? Udah pada? Semuanya udah pada lihat? Udah. Lihat mukanya yang menegangkan ya. Tutup mata kembali. Ini menegangkan. Api tutup mata. Nanti ada panggung. Ya Hasan takut. Ya Hasan tutup mata. Belum dipanggil. Oke, saatnya kita berkenalan dengan role-role yang ada. Role-role. Oke. Polisi, silakan membuka matanya. Kita mau berkenalan nih polisi. Polisi. Bentar, aku tulis dulu. Aku. Oke, tutup mata kembali, isi log. Selanjutnya, mafia, silakan membuka matanya.
sebentar, saya mau cek dulu. Tulis maksudnya ya. Selanjutnya, tutup matanya kembali, mohon maaf. Dokter, dokter, silakan membuka matanya dokter. Oke dia dokternya. Oke. Ah, lupa dipanggil. Serif, serif. Oke, serif. Selanjutnya, pengacara. Pengacara. Oke. Oke, pagi hari telah tiba. Silakan membuka matanya. Dan kira-kira apakah ada yang bergerak-bergerak? Buka matanya, Dek. Ya ampun. Ada yang mencurigakan di antara pemain? Kayaknya Abi. Gimana? Warga. Udah bisa ini? Udah. Dari selesai. Okay. Udah. Okay. Gimana Amel? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dua menit aja. Hasan gimana Hasan? Alhamdulillah. Hasan juga sehat nih. Alhamdulillah. Semuanya. Masa iya sehat. Kendira sehat. Kendira. Sehat. Alhamdulillah. Alamin. Caca nih gimana nih? Sehat. 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 Gimana? Gua sehat banget. Wah. Alhamdulillah. Gimana? Gua. Sehat. 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 Alhamdulillah. Gua juga. Sehat banget deh. Sehat banget nih. Fit, fit, fit. Jangan, jangan kamu kasih. Ntar sama dia dibuka. Hasan, sehat. Ntar sama dia dikirim. Sehat dong. Sehat, sehat banget, Pak. Bik, nih. Gue lagi ngatain orang. Eh, kau gemeter banget, Shay. Lu gimana bisa ngerasain gue gemeternya? Kan pas, aja pas, tutup dia. Pas ditanyain Abo, sehat. Saya. Kayak permiso. Ya analogi sederhana dan pertanyaan juga sebenarnya gitu. Kenapa setelah Hasan melihat kertasnya tadinya kita nempel begini tiba-tiba ditekuk gitu? Kalau aku dari tadi enggak bergerak, aku begini santai. Gua sebelum melihat kertas atau sesudah melihat kertas aku enggak ketekuk. Terus tiba-tiba setelah melihat kertas, setelah apa sebelum merem gitu-gitu, sebelum perkenalan dia tiba-tiba cute kekeong gitu. Oke, waktu habis. Sulit emang kalau bro. Ini langsung kita tutup mata aja ya. Malam telah tiba ya. Oke. Silakan para pemain menutup matanya. Wah, susah nih. Enggak susah. Ini gampang. Tempelin aja Hasan. Ayo, tangannya. Untuk yang merasa polisi silakan membuka matanya. Siapa yang Anda ingin tangkap? Kira-kira Yang benar. Diskusiin dulu aja, jangan terlalu terburu-buru. Ntar dulu, saya cek dulu ya, cek kodam. Cek kodam. Repot ini gak ada itunya. Aduh. Papannya gak ketemu juga. Papannya. Ini kelihatan gak ya dia segini? Gatel. Ntar. Bentar. Itu barusan dia ngomong gatel apa kelihatan gitu. Gatel. Tapi gue dengernya kelihatan. Kuping lu tetelan. Bisa. Kuping lu tetelan. Lagi tukang bakso. Udah benar itu dia. Dan Mafia, silakan membuka matanya. Oh, enggak galak. Siapa yang kira-kira Anda curigai? Bentar, saya tulis dulu. Saya agak pusing ya. Oke, silakan menutup matanya. Dan yang terakhir, dokter, silakan membuka mata dokter. Mau melindungi siapa dokter? Mau dikasih suntikan apa dokter? Oke, dokter melindungi itu ya. Oke, silakan membuka matanya. Iya. Dan permainan dilanjut. Hah? Gak ada pengumuman apa-apa? Tidak ada. Ish. Okay. Jago-jago semuanya kecuali ini kita 3 menit. Dong. Berarti dokter berhasil dong harusnya. Kok galak banget. Silakan diskusi 3 menit. Berarti dokter berhasil ya. Berhasil. Dokter yang keluar. Iya.
ada yang Ini udah diskusi? Udah, 3 menit ya. Sama, coba. Enggak, kok dia langsung kayak berarti dokter berhasil dong. Ya karena enggak ada yang mati. Gak ada yang mati. Dokter pasti ngelindungin yang dibunuh sama mafia. Benar. Berarti polisinya juga gagal. Polisinya juga gagal langkah. Tadi malam pengacara dipanggil? Enggak. Oke. Hah, emang iya? Gua enggak ngerti tuh kalau itu. Berarti belum dipakai. Tapi kan harus dipanggil dulu buat pakai. Sheriff juga enggak dipanggil. Enggak dipanggil ya berarti ya? Enggak. Dari malam pertama ya? Enggak tahu gua enggak. Soalnya itu bukan role gua, jadi gua enggak tahu. Oke, berarti paham gua. Gua enggak paham ah. Udah yuk, siapa? Kamil. Tapi ya, aku... tapi Sheriff mau dipanggil atau enggak, pengacara mau dipanggil atau enggak? Itu terserah moderator, moderator yang pengen jalanin game-nya kayak gitu. Iya, iya, iya. Walaupun waktu aku jadi moderator itu karena aku lupa. Walaupun. Oh, yang lupa awal-awal ya. Iya, yang bikin Hasan Gender. Nah, sekarang, nih, gampangnya nih sekarang kita lihat. Yang tadi merasa pengacaranya gak dipanggil, terus dia mukanya kayak kecewa. Hasan! Hasan dari tadi. Iya. Berarti kan kayak... Iya tuh gua semalam gak dipanggil tuh gua kan jadi gak bisa pakai kekuatan gua. Hasan satu. Walaupun temennya juga gak ada yang mati ya. Iya. Iya iya iya. Tapi kayaknya kalau Hasan emang bener mafianya dia emang mikir sampai situ maksudnya. Eh mafia itu bukan maksudnya takutnya lu nggak ngeh. Kamu bela aja. Enggak, gue cuma berusaha ini aja. Soalnya gue ada satu orang yang gue yang gue curigain. Coba ngomong. Siapa? Kamel. Lu dari dulu gue mulai. Dari dulu. Enggak, soalnya aja, kan dari semua ini kan aku yang paling deket sama Kamel. Aku tuh ngeliat banget pokoknya beneran. Tapi lu deket Kamel sama dia? Is. Ya emang guys, aku dari dulu cintanya selalu bertepuk sebelah tangan. Sekarang terus terus kenapa deket Kamel ngerasain apa? Tadi pas yang pertama kali, eh apa kabar gitu kan yang abus itu dia mulutnya bener-bener geter banget soalnya bang kayak pagi tadi yang iya, yang gua iniin, peragain gitu. Kalau kayak gitu abus pasti ngeliat banget. Lihat emang gua dulu. Tapi maksudnya lu curiga? Iya. Lu curiga sama Amel? Parah. Sama Amel? Omel. Omel. Amel. Sama Amel, sama Amel juga emang harusnya sama siapa lagi? Apa ini tiba-tiba nanya apa? Tadi kamu kan beli sama Amel juga, kabus. Benar. Enggak, maksudnya ngikut dia. Ngikut aku. Berarti gua... Amel ada duanya gitu. Oh. Jelek intuisimu beneran. Masih mau diskusi? Gua udah. Boleh, boleh, tak main dong. Boleh enggak? Sebenit ya, sebenit. Iya, sebenit. Oke, sebenit. Oke. Okay. Apa? Gua tahu nih aura-aura teman gua siapa aja di game yang kali ini. Oke. Okay. Dan gua emang suspeknya sih daerah-daerah sini lah. Gue tahu teman gue paling gak teman gue siapa yang baik gue tau lah di game kali ini nih. Kebaca bagi lu. Kebaca bagi gue. Hasan lu suspek nggak tapi bang? Suspek lah. Lu berkomentar lah kalau dari tadi di suspek. Nggak. Nih orang baik nih. Dengerin gue dah. Ada yang nggak sih Agus nggak sengotot biasanya? Tapi dari game kemarin juga dia nggak terlalu ngotot saya. Menurut gue ngototnya tergantung dari role yang dia pegang. Yeah. Benar. Ada role yang karena dia gergetan tidak segitunya, jadi dia ngoyo. Mungkin dia pengacara kali. Enggak. Atau kenapa lu? Kenapa lu enggak sengotot biasanya? Gua nyusun plan buat jebak. Menurut gua enggak. Dan nanti tiba-tiba karena role-nya sih. Gua lo kalau ingat, gua kadang suka nge-switch tiba-tiba. Habis ya. Sweet. Habis. Oke deh. Insya Allah ada jalan ya. Ya. Buat saya juga nih. Insya Allah saya ada jalan nih. Oke, kita support ya. Iya. Udah pikirin dulu deh. Jangan tergesa-gesa. Pikirkan matang-matang. Dah, pikirkan matang-matang. Gua udah. Udah. Dah. Oke, dari yang nggak tahu Hasan. Salah lu. Buat dong. Bisa skip nggak sih? Gak bisa, emang bono. Mengas bisa. Kalau skip sama dengan out dari kantor ini. Dari kantor ini juga. Nanti kalau gue ngasal, ntar gue disangka itu.
Tapi aja sih ya, jangan lihat gua lagi deh. Iya. Iya. Padahal dia seneng diem, guys. Kalau lagi nempel gue juga kan. Mau ngevote siapa kira-kira? Tuh, tuh, tuh. Bingung banget. Hah? Oke, okay, satu. Gak tau, ya, siap. Gue gak tau, asli. Oke. Okay. Kalau lo vote Gustave harusnya game sebelumnya. Dia mau balas dendam kali. Lanjut Bang Gustaf. Gue sangat percaya. Gua, ya. Kasan gue. Ah gitu, biar imbang. Yang gampang aja. Iya. Udah kalau mencurigakan. Kak Indira. Amel. Amel satu. Wih, Amel disuspek. Amel. Hasan gugup dia. Hasan gugup dua. Oh nampaknya gitu. Ya, Hasan gugup dia. Caca. Kak Amel. Amel dua. Wih, imbang nih. Jilma. Hasan. Hasan tiga. Abus. Kak Indira. Kak Indira satu. Bang Andre, gue biar game-nya seru. Lu berapa? Oke. Okay. Amel coba, gue mau dengar pembelaan kalian berdua deh. Oke. Okay. Jadi gue dulu deh, gue tadi. Sabar. Moderator lah. Tadi giliran disuruh. Tahu. Iya. Sekarang nggak disuruh, gue dulu deh. Takut. Kan ini kan pot bang. Karena lu yang mau duluan, Amel satu menit dari sekarang. Gak jelas ya. Jelas ya. Ayo coba Amel. Kalau gue baik, pokoknya kalian percaya aja sama gue dah. Terus gitu. Ya maksudnya terus kalau soal gugup itu ya namanya apa namanya punya role gitu ada rasa tanggung jawab gitu loh jadi burden anjay. Gitu anjay burden terus ya udah please trust me yeah. It works. Hasan udah cukup udah Hasan gua punya role ya siapa kenin ya gua punya role siap lu semua kalau yang apa suspek gua sebagai mafia atau pengacara salah besar siap asli siap. Gue dari tadi nempel sama Bang Mutap. Bang Mutap suspek gue karena pas gesek ya? Apaan? Ini gesek nempel gini. Enggak digesek-gesek gini. Gini loh. Nah, Bang Mutap suspek gue karena pas Bang Mutap nanya pengacara dipanggil apa enggak. Itu aja. Bang Andre juga nempel sama gue. Ini gue dua-duanya nempel. Sementara enggak ada yang suspek gue ketika malam. Itu aja. Logikanya kalau misalnya gue bangun mafia, mereka berasa. Kan bisa diem aja. Nah. Oke, okay, ada yang mau berubah? Berubah. Ke? Bala. Oh, gitu. Benar, gak bisa kan? Dong. Gak bisa, kan cuma, kan cuma dua. Gak bisa. Ada salah nuduh ya. Soalnya yang memberi pembelaan dia berdua. Salah nuduh ya, dua-duanya. Yang highest spotnya kan mereka berdua. Lu mau pindah ke Amel, masih di Amel atau ke Hasan? Anjir, kalau iya. Berulang-ulang cuma 5 orang. Salah satu harus keluar, bro. Iya, makanya. Salah ya di awal ya, maaf banget. Lu jadi mau ganti vote-nya? Tetap di Amel apa ganti maksudnya? Yang lain gimana? Vote ulang aja, Nu. Gua enggak, 5 orang. Gua tetap. Lu enggak, Cak? Kata di aku ya? Antara dua doang ya? Iya, nggak bisa. Foto ulang aja. Foto ulang cuma 5 orang. Apa fotonya cuma ke Amel? Udah kalian main sendiri deh. udah seram moderator. Caca mau ganti nggak? Enggak. Enggak. Enggak deh. Ini enggak ada yang mau ganti lagi? Enggak, gua enggak. Terus gimana sih? Seri dong. Ya udah kan tinggal dilanjutin malam. Good. Iya. Ya udah, begitu aja. Biar adil dan makmur ya. Begitu aja benar. Malam hari telah tiba, silakan menutup mata. Mata. Malam tadi tidak ada yang meninggal ya. Karena tidak dibunuh. Ya, pagi bener. Tadi. Oke. Oke. Untuk role yang merasa punya role ya. Polis. Silakan open your eyes. Oke. Mau kill siapa? Oke, tutup matanya. Untuk Mev ya. Open your eyes. Kira-kira polisinya siapa yang akan Anda bunuh? Oke, tutup matanya. Dan untuk dokter, silakan membuka matanya dokter. Mau melindungi siapa? Oke. Tutup matanya. Pagi hari telah tiba. Silakan para tim-tim membuka matanya. Berarti nggak dipanggil ya? Kamu dipanggil ya?
Berarti nggak ada. Ini bukan waktu diskusi, saya ya, yang berbicara. Oke. Okay. Mungkin karena keterbatasan orang. Oke, okay, malam hari tadi polisi gagal menangkap mafianya. Sengaja tahu. Iya. Sengaja tahu. Yang tangkap. Dokter berhasil nggak? Dokter tidak berhasil nih nampaknya. Astaga. Dokter tidak berhasil, mohon maaf ya. Yang harus meninggalkan? Yang harus meninggalkan lapangan sepak bola ini adalah Jilma, mohon maaf. Harus meninggalkan lapangan Jilma. Sepak bola ini. Oh iya. Yeah. Dan diskusi kali ini dimulai dalam 3 menit dari sekarang. Oke. Okay. Gue dari awal nggak ada curiga sama Jilma. Sama Indira juga nggak ada. Kenapa lu tiba-tiba berubah ke Indira? Kenapa lu berdua yang tadinya nuduh Amel terus habis itu tiba-tiba langsung ke gua dua-duanya? Kenapa? Kayak apa ya? Feeling aja. Feeling gitu. Gitu dong. Tapi dia alasannya selalu feeling emang. Kan oke. Nih, aku tadi nggak berubah ke Hasan. Kenapa? Karena di saat pembelaan, menurut aku tuh agak aneh tuh. Itu rasa-rasa ini, rasa-rasa inferior. Gini, jadi gini, pada saat nge-vote, dia nge-vote aku, ibaratnya kan, oh lu rival gua, gitu. Pada saat pembelaan dia, gua dari tadi nempel Bang Utap. Dia, lu tanya aja sama Bang Utap gitu, ngajak-ngajak aku supaya jadi teman. Padahal sebelumnya dia vote aku. Dede, mohon maaf ya Dede, lagi syuting ini. Tolong kalau TBS ini sendiri. Nih, dari gue ya. Oke. Okay. Tadu, gue mau denger Caca dulu kenapa. Kenapa menurut lu tadi salah? Pertama, kenapa aku pindah dari Kamel ke Mbala? Karena menurut aku, pembelaannya Kamel masuk akal. Pembelaannya Kamel aku udah lumayan percaya. Dan tadi pas dia ngomong, itu udah less, apa ya? Bukan. Les gemeter, iya benar. Jadi dia udah nggak terlalu gemeter dan aku udah lumayan percaya lah sama dia karena dia kalau mafia itu kalau menurut aku ya dia bukan tipe yang ngaku-ngaku gue punya role baik kayak gue gitu. Serius. Terus kenapa aku pindah ke Mbala? Terus pas aku pikir-pikir lagi, ih kok kayak dua-duanya make sense. Terus tapi setelah itu siapa? Gitu kan. Terus abis ngevote Mbala aku jadi mikir Mbala kali ya udah Mbala gitu. Terinfluence dari Abdi. Iya. Dari gua nih. Lu jangan pembelaan mulu, gua dulu dong. Iya, dari gua. Oke. Gua ngerasa dari pembelaan mereka berdua kan si Amel meyakinkan. Si Hasan walaupun ngomongnya enggak terbata-bata, itu gua enggak tahu dia beneran baik atau enggak sebenarnya. Makanya daripada ada yang keluar salah satu, mendingan kita nge-vote ulang tadi. Makanya lu tadi ngotot vote ulang dong gitu. Enggak, ngototnya kan gue hitung kan tadi, makanya gue bilang kalau 5 pasti salah satu dari mereka kalau vote ulang cuma di mereka berdua, takutnya kalau emang role mereka baik malah sayang kalau hilang salah satu masuk gue. Nah terus makanya gue jadi malah curiga, beberapa orang curiga sama Indira, apa jangan-jangan lu berdua mafianya? Enggak, Hasan itu nggak gelagapan, mulutnya ngomongnya betul tapi tangannya pada saat dia gini-gini, gue dari tadi ngingat lo gini gitu. Itu Hasan. Terus Jilma, dari awal gue gak curiga sama Jilma. Dari awal belum ada yang curiga sama Jilma. Iya, gue udah tahu Jilma nih kayaknya orang baik nih. Maksudnya kayak pengacara gak dipanggil, dia gak ngeluh. Sheriff gak dipanggil, dia gak ngeluh. Gak inilah, gak berubah kayak gimana sih kok teman gua nggak ini gitu, kemungkinan dia punya role tapi nggak begitu penting, mungkin sheriff, mungkin kalau ada, tapi berarti cuma polisi atau warga, karena kalau sheriff nggak ada, pengacara nggak ada, berarti dia cuma warga, sama kayak gua. Kendira apa dituduh pembelaan? Kalau gua sih kalau misalnya dituduh terserah aja, lu pasti tahu ciri-ciri gua kalau misalnya gua agak mager tuh gua apa, pasti tahu. Gitu aja. Tambahin dong. Belum cukup yang tadi, ntar batuk lagi. Oke, 11 detik. Yes. 11 detik. Kenapa? Dia yang minta tambahan. Yeah. Aku curiga sama kalian bertiga. Ya silakan. Bertiga, apa-apa. Bertiga, siapa?
Hasan, Bang Gustaf, Kak Indira. Ini aku kalau melihat ya dari visi aku terlalu lama. Beneran anjir. Cepat. Pokoknya kalian berdua bagus sih main mafianya karena kalian merasa suami gue nih yang main, istri gue nih yang main, jadinya kalau gitu. Kalau gue nih ya, gue nggak tahu nih AA ini bener apa enggak. Soalnya kalau kalian tahu gue malas tuh karena gue perannya apa, seharusnya gue nggak tahu ada berapa temen gue ngerti gak yang punya role kayak gue nggak tahu ada berapa ini. Nah AA kan tadi sempet nyebut tuh role-nya. Nah itu beneran apa enggak gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Bener, gue yakin. Oke. Okay. Sebut role-nya apa? Apa? Sebut role-nya apa? Hah? Presiden sama Prabowo. Berarti bukan. Prabowo. Oke. Okay. Lu curiga ke kita bertiga? Iya. Gak make sense. Gue jadi sekarang curiga sama lu temennya Hasan. Gue dari awal nunjuk-nunjuk Hasan. Iya. Ya kan bisa aja mafia saling bunuh. Tapi kalau abang curiga sama aku, deh polisi kan gak ada pengacara. Bunuh gue, bisa apa enggak malam? Gitu ya, buat itu ya, begitu ya. Ya udah, jangan terlalu teriak. Ah, lu dari awal game begitu selalu ngomongnya coba. Enggak, gue gak pernah ngomong kayak gitu. Gue gak pernah ngomong kayak gitu. Tapi dia aman kayaknya. Yakin lu? Yakin. Dia gak pernah ngomong kayak gitu sih. Gak pernah. Ya salah, lu tiga apa gue dari awal sama Hasan. Ya udah, gue salah, maafkan itu cuma ini. Oke, udah ya. Iya. Sekarang voting. Voting. Dimulai dari yang curiga ya. Siapa tadi yang curiga? Semua ya? Oke, dari Caca deh. Jangan kalau disuruh spot. Langsung tunjuk. Berani. Hasan. Hasan satu. Bayu, bye. Abus. Hasan. Hasan dua. Kita putar aja. Bang Andre. Hasan lah. Hasan tiga. Bang Gustaf. Hasan. Main cepet aja empat. Kak Indira. Hasan. Hasan. Amel. Hasan. Ya, up to you, whatever. Ayo naon. Udah gak ada pembelaan lagi ya, sorry banget. Pembelaan dong. Kata terakhir ya. Kata-kata terakhir, silakan. Gue telakannya buat warga. Oke, makasih. Oke, tar. Ustaz. Serius. Dicincin kita berciuman. Serius. Tapi semenjak yang kemarin itu. Iya, dikatain. Sering berantem. Iya. Sering dibawa-bawa. Lu ngomong dong gitu. Kemarin lu seminggu soalnya. Lagi di jalan gue diberhenti sama Jilma. Dikeplak helm lu ya? Padahal gak pakai helm. Lucu lu ya? Ayo. Udah siap? Udah. Oke. Silakan menutup matanya para pemain. Saya akan memanggil role-nya sekali lagi. Buka matanya untuk polisi. Siapa mau menangkap siapa? Oke, tutup matanya lagi. Dan untuk mafia, silakan membuka matanya. Oke, langsung cepet banget. Oke, tutup matanya lagi. Gak ada diskusi ya. Oke. Dokter. Dokter mau melindungi siapa kira-kira? Oke, tutup matanya kembali. Dan pagi hari telah tiba. Silakan membuka matanya. Oke. Pada malam hari tadi, polisi berhasil. Yes, let's go. Dan juga dokter berhasil menunggu. Berhasil ya. Benar. Perlindungan. Game kali ini adalah, maaf sekali, untuk Andre Terore. Silakan keluar. Mohon maaf ya Bang Andre ya. Hah? Itu gue gak duga tuh. Gue juga gak duga. Gue dari tadi. Diskusi aja. Oke, 3 menit dari sekarang silakan berdiskusi. Udah tadi diem. Nungguin dia respon kemana nyerangnya. Gue tahu orang yang gak. Yang temen gue yang mana nih. Dia nyerang siapa nih. Kalau dia nyerang yang temen gue. Ya udah. Gitu. Tadi dia nyerang siapa? Oh, berarti. Makanya terakhir gua giniin, lu gimana? Bisa tuh. Berarti bukan Hasan dong tadi. Ya kita enggak pernah tahu. Hasan, kalau menurut gua Hasan. Kalau gua Hasan. Lu menurut lu? Iya, Pak. Hasan. Ayo, semangat ya, semangat ya. Ayo, jangan mikir. Mikir sampai situ. Tiga dong maksudnya nih. Lah enggak ada pengacara soalnya. Iya, emang tiga bus macam-macam. Kan orang baiknya tiga juga. Berarti kan 3-3-2. 8. Masuk akal. 3 mafia. 2 polisi, 1 dokter.
dua warga. Satu ke Indira terakhir berarti. Jilma warga, gua warga. Nah, sisanya. Gua, siapa? Bang. Gua Hah? Warga, Bang. Gua warga, Bang. Mal, lu enggak ngaku. Kayak Indira, gua. Ya udah enggak apa-apa. Lu yakin? Kayak Indira gua yakin. Enggak apa-apa. Kalau mau dicepetin enggak apa-apa. Kayak ini. Gak apa-apa, gue sih kayak gitu aja. Gue sih gak apa-apa. Tadi Amel menurut lu, tadi kan lu sempet nuduh Amel. Di awal. Itu taktik atau lu beneran curiga? Itu gue curiga di awal. Kenapa berubah gak jadi Amel? Pembelaannya tadi. Dan kebukti kayaknya. Iya. Lu sempet nangkep dia gak? Hah? Lu sempet nangkep dia gak? Enggak. Lu tahu gak dia apa gitu? Enggak. Karena lu udah bener-bener gak curiga sama dia? Gak curiga. Oh. Mbala, kalau Mbala gimana sih? Ini. Ya, gua bilang, kalau gua mah terserah. Masa tengok abis males gitu? Males. Biasanya kan tahu kalau misalnya gua males tuh kenapa. Lainnya males. Gitu. Pokoknya dari sisi orang ini gak ada yang gua curigain lagi. Kalau abang gimana ngelihat Kak Indira? Gua gak tahu, tapi ya gua cukup percaya sama Mus. Yuk bisa yuk. Aturan gua mah lihat Abus kan, gue ngapalinnya kan gerak-geriknya Abus. Kalau Abus orang jahat, gue tahu. Kalau orang baik, gue tahu. Nah, gue dari tadi nggak merhatiin Indira. Oh. Jadi kalau ditanya curiga nggak? Nggak, karena nggak merhatiin. Bukan karena nggak curiga, karena nggak merhatiin. Makanya gue mau dengar dari Abus. Abus bilang, soalnya nggak ada lagi ini. Ya, berarti Hasan benar, Mufia. Menurut gue iya. 1, 2, 3 Kalau Bang Gustaf bukan mafia, tadi dia ngefoto Hasan nggak? Maksudnya ini nggak nyerocos? Enggak. Hasan. Aku ngefoto Hasan, tapi karena aku dipanggilnya itu udah terakhir akhir, jadi sebenarnya nggak valid juga sih kalau misalnya ngebawa itu gitu, karena Hasan kalau nggak salah udah 3 apa 4 gitu. Bukan itunya deh nyerocos soal Hasan nggak? Karena aku dari tadi nyerocos mulu tuh. Enggak. Kemungkinan. Has. Mau ditambah. Oke. Tambah terus ya. Kemungkinan Hasan 10 detik. Kemungkinan mafianya 2. Kalau Hasan bukan ya udah kayak Indira sisanya. Soalnya sisanya ini gue enggak ada yang curiga sama gue juga. Selain kayak Indira. Kita lihat aja kalau misalnya ngepot gue berakhir apa enggak. Berakhir dong. Oke. Okay. Ayo, pot. Udah siap. Ayo. Tapi jujur gara-gara dari awal-awal lu ini jadi bias ya, bias ya. Bias. Bukan berarti gue nggak curiga sama Indira, dari awal gue nggak merhatiin, jadinya nggak tahu seru dia apa bukan. Tapi gara-gara lu dari awal iniin Amel, gue kan jadi merhatiin tuh gerak-geriknya, agak lumayan mencurigakan. Tapi karena gue perhatikan kalau Indira kan dari awal nggak ada yang curiga sama Indira, jadi ya gue juga nggak apa. Terus juga deket, jadi kalau ada hawa-hawa fix ke Indira. Yakin lo? Yakin. Gua percaya, oke. Gua, nih. Lu warga. Dokter masih ada nyelamatin gua. Dokter masih. Sisanya mafia. Cukup. Oke. Dokter lihat masih aja. Ini dari tadi gua selamat sama dokter maksudnya. Warga. Kok gua nyebutin? Indira enggak? 2. Berarti ini polisi nih. Kayaknya dulu. Oke. Voting dimulai ya. 1, 2, 3, 4 Ya, 4. Tahan dulu. Yeah. Kita ikutin rute dulu ya. Ayo, siap bang. Rute Manggarai. Dari Mbak Amel, mau voting siapa? Bala. Berbicara ya? Bala. Oke. Bala. Oke. Kak Indira. Amel. Oke, balas-membalas. Siap. Iya. Bang Gustaf. Trust me. It works. It works. Trust me. Gue percaya, tapi gue berani mempertaruhkan suara gue karena gue masih ada keraguan di Indira. Jadi gue Amel. Oke, okay, it's good. Charge. Bala. Kak Indira, udah sama 2 nih. Wah, tinggal Abus. Kak Indira. Kak Indira, ada yang mau ingin disampaikan? Ingin disampaikan. Kita lihat aja ini berakhir apa enggak. Udah gitu aja? Gitu aja! Oke. Gue lihat dulu ya. Malam hari telah tiba! Malam hari telah tiba. Semuanya menutup mata kembali.
Indira udah meninggalkan. Iya, meninggalkan lapangan sepak bola. Cedera. Oke, buat polisi silakan membuka matanya. Mau membendo siapa? Moderator mulutnya udah. Siap. Moderator. Oh, oke. Okay. Silakan menutup matanya. Maaf ya, buka mata. Mana mafianya? Mana sih mafianya? Mafianya sudah meninggal semuanya. Kamu aja berhasil. Lagi enggak mau dibunuh lu. Mau nunjuk dia terus nih. Dia dari awal. Iya. Dia dari awal. Udah cecer pasti habis. Dua kali lu. Iya, yang pertama. Lu apa? Warga? Polisi. Enggak pernah dilindungi. Tadi gua pembelaan orang baik itu masuk di rumah Abu sih. Iya. Gua udah tahu. Percaya lagi gua. Terus pembelaannya Amel dokter banget terus wah enggak bisa nih tetap harus dibunuh polisi. Makanya tadi terakhir. Berarti mafia kalian bertiga kan? Iya. Iya. Pas Bang Andre mati ya, seker. Pas Bang Andre mati, panas badan gua. Anjir, gua gak pernah jadi market sendirian. Langsung drop size. Oh iya, kalian bersemangat dong. Dalam hati aku gini, semangat. Tapi jujur, kamu makin hari main game kayak gini, makin ahli. Iya, iya. Tapi akal aku gak jalan, sayang. Nah, itunya. Perkenalan aku bisa, kamu gak ada tangan. Iya, aku terus gagal-gagepan ya, gitu. Iya, gak dingin. Ya, kan? Ya. Tapi akal aku. Dari statement lu salah. Apa? Dari statement lu. Banyak yang kecelakaan. Gue abis lu dari statement lu. Gue nangkep Caca, warga. Nangkep Gustav, lu, warga. Tiba-tiba lu ngaku, susah. Warga. Lah, gue aja. Ini udah terbukti warga nih dua-duanya. Amel udah, gue percaya di dokter. Ya udah. Lu susahnya. Ya, itu susahnya jadi mafia ya. Kita harus atur role orang itu role kita kan, padahal kita nggak tahu nih dia sebagai polisi udah tahu apa gitu ya nggak? Iya. Itu susahnya. Udah gitu kulit gue tinggal sendirian, perempuan lo tinggal sendirian. Bagaimana lo berdua? Iya dokternya sih. Aku dia. Bagus. Ya bagus sih. Iya. Bagus ya. Tadi ya. Tadi ya sebelum malam terakhir yang kita ngebunuh Agus itu. Pengennya bunuh dokternya dulu, ya. Tapi udah terlalu terlambat dia menurut gue ya. Karena dia udah tahu siapa-siapa. Iya, udah tahu, udah terlalu lama lah udah tahu siapa-siapa aja yang teman baiknya dia gitu. Gue sejujurnya enggak kepikiran kalau Amel ini dokter tahu. Gue ditelan mati tadi. Dari statement tadi tuh udah jelas melindungi warga kan yang malam pertama terus wah, udah vokal banget nih. Lu kaget ya gue vote tiba-tiba sendiri. Gue enggak sih enggak kaget deh kalau itu soalnya sebenarnya kata aku masih ada teman. Enggak ada teman. Gue paling kaget jujur apa main ngompol gua. Jujur. Gue pas Bang Andre yang meninggalkan game ini, jujur, langsung gue kayaknya pingsan enak tuh. Kata gue, ah udah game selesai, pingsan aja kali ya. Mati ya, dia kan udah mati ya. Iya gitu. Mati Bang Andre, gue sendiri aja ya. Gak bisa. Aku dari awal gak merhatiin kamu sama sekali, jadi kayak. Kita juga dari awal nempel. Iya, jadi kayak terus dekat kan, yang dekat mah. Aku biasa kalau yang dekat-dekat tuh, karena belakangan kan juga berasa apa segala macam aku pikirannya gitu. Nah. Maksud aku tadi vote di akhir itu ke Amel dan aku berani mempertaruhkan, maksudnya kan aku nggak tahu ya warga nggak punya kekuatan apa apa terus kan jadi cemen ya. Kalau ngevote Indira itu adalah sebuah kesalahan, gue nggak mau ikutan ah gitu. Oh. Lebih ke kayak gitu. Toh juga gue cuma warga gitu. Silakan hukumannya di rolate. Siapa? Agus deh, yang gigi nih. Amel deh, dua kali dokternya. Amel, gigi juga Amel. Dokternya gigi nih, gila ngelindungnya Agus dulu. Oke, putar ya. Putar. Apa ke sana arahnya? Manapun bisa. Tadi pengen ngelindungin diri gue sendiri. Tapi kayak, sana ya. Ah biarin gue mati. Nah, angkat gitu. Jangan digoyang-goyangin tapi ntar. Tuh. Susah, Bus. Belum goyangin tapi belum ada. Matanya kan gak sejauh itu. Indonesia memilih. Koyo geter. Koyo geter. Yeay. Udah kan? Kakak Amel dia finalnya. Sorry, Mbak. Aturan ada hukuman aku puntur. Nah, puntur. Itu butuhkan. Masa hukuman jadi sehat? Lah ini semua sebenarnya sehat. Benar. Setup. Iya. Dari tengah. Dari koyo geter. Dari koyo geter. Amel. Nah, 1, 2, 3 putar. Wih. Ngiri duluan. Ngiri nih, ngiri. Wow.
Putar lagi. Putar lagi. Putar lagi. Tumben nih. PHP. Putar lagi. Bagus nih tangannya nih. Enggak sama. Pakai tangan kiri, Mas. Itu belum pernah loh, putar lagi tuh. Satu motor gurita. Gokil. Lu bisa enggak sebenarnya? Lu boleh kan? Jangan. Iya kan? Jangan. Kalau mau diganti sama suaminya. Hai. Maaf ya, ini kelihatan dong. Hai. Maaf ya nih. Tahu gitu kemarin enggak gua prank beneran aja. Iya. Karena dia komen, "Bang, kenapa enggak beneran?" Emang beneran enggak ada yang "Bang, kenapa enggak dipecat beneran aja?" gitu. Jahat. Oke. Chocolate, ex chocolate. Ada lagi langsung. Si Indira setrumnya mah mungkin boleh. Tapi kagetnya, iya. Jangan. Oh, kayaknya nggak stres deh. Kayaknya nggak ada stres. Gak boleh sering-sering tuh. Pas pertama kali lihat Raul Mafia langsung ini ya, Doni. Sorry ya. Enggak. Oh, pendek. Pik, talitis, talitis. Pas buka mata. Iya, talitis. Nah, ini yang gede nggak bisa gampang. Bisa ntar dibukanya. Enggak, biar ngikat aja. Mana 150 cc doang? Enggak. Udah San angkat dulu San. Dulu. Terus ini deh San, majuan San. Terus sini deh tukeran deh. Udah gampang mau ngikut deh. Cuma di kerja. Mau tangan di leher. Mati dong di leher gue. Di leher kayak anjing. Itu nih pengen. Itu nya panjang banget di tangannya yang kecil. Kagak, gue kan kena hukuman juga. Enggak, maksudnya jangan di... Belum. Enggak San. Gini aja sih. Ya Allah. Genggam. Ih jarinya ngetril. Genggam. Genggam. Jangan pegang. Genggam. Bos, belum nyala itu. Set uratnya keluar. Belum dibunyiin. Pegang aja, San. Jangan tapi beneran takut itu. Ya. Belum. Ayo. Makin pagi lemes lagi. Bus ini sakit, bus ini. Sakit. Kagak. Kan biar enggak lepas doang, San. Bus. Pak. Ini gede banget. Lah. Ya bisa, Sar. Pencet. Enggak mau. Mampus. Enggak bisa. Udah. Tapi bisa lepas. Udah, kalau Andre gak usah diikat. Iya, sumpah teriaknya. Candu. Sebenarnya nempel tahu. Jadi sebenarnya enggak agak susah untuk dilepas itu tuh agak susah. Kalau mau dilepas pas awal banget. Kalau iya sebelum nyetrum, biasanya orang tuh yang dilempar tuh itu sebelum nyetrum. Kalau udah nyetrum tuh kayak kaku gitu dari gitu. Kayak nempel gitu. Bang Andri kayak ada bukti kenceng ya, guys. Ini bisa langsung buka. Bisa langsung buka. Mana ini? Next kalau dia kasus, kalau polisi pakai borbol beneran aja dan iya. Pakai bisa kabur. Bisa soalnya. Tikus soalnya dia bisa mengecil. Tempatnya nanti. Jangan pegang kan sendiri. Ada itu baru. Ah bang, tadi pegangnya gimana? Ini. Bocahnya takut anjir. Pegangan gua sampai di sini. Listrik jangan dibuat mainan, nggak boleh. Ini aja sini aku putarin itunya. Sini. Cewek dulu dah. Kok juga? Semua. Maaf ya, Kak? Iya. Kiu-kiu. Aturin rumah dari tadi. Bikin kampus aja lu. Tau. Oh iya. Bagus dia, Mak. Sebenernya gue bukan mafia. Mafiut. Kalian lihat dia senyumannya Jilma ketika memenangkan pertandingan. Tidak tanpa Hasan. Kayak Eman. Dia rela mati. Komen lagi guys, asal rela mati loh. Bang, kan ini kali ini nggak dikomen gitu, soalnya puas melihat lu ini. Iya. Akhirnya. Emang Hasan mah gak usah diajak deh gitu. Enggak, komennya gini. Bang, itu kalau boleh lihat kayaknya Hasan belum nyetrum dah. Emang maunya? Enggak, karena kemarin. Emang mau? Coba bang, langsung dari colokan stop kontak. Langsung tembaga gitu ya.
Oke guys, gitu lah video dari kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga terhibur. Jangan lupa kalau misalkan suka sama video kayak gini, klik tombol subscribe supaya gak ketinggalan sama video kita yang berikutnya. Komen juga di bawah kalian pengen kita bikin video apa lagi. Kalau malas komen kepanjangan, boleh komen di foto atau yang mau video ini supaya guys kita tetap pengen. Terima kasih buat channel Caca di mana, Cak? Caca Kuma. Linknya juga ada di description, silahkan kalian cek kalau kalian mau subscribe. That's it guys, see you on the next video. Bye-bye.